Jaksa Agung Tindak Pidana Umum atau Jampidum seolah-olah meledek masyarakat dan khususnya meledek Barada Richard Eliezer, kenapa dia bersikap jujur dan berterus terang sehingga dia dituntut 12 tahun dan seolah-olah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Ricky Rijal dan Kuat Maruf yang konsisten berbohong. Artinya ini melukai perasaan masyarakat Indonesia. Kenapa orang bersikap jujur dan berterus terang, dia melakukannya bukan karena kemampuannya tapi karena relasi kuasa yang sangat kuat antara Adipropam selaku Irjen Pol memaksa Barada Richard Eliezer melaksanakan perintah pembunuhan itu.